Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد Muslimin dan muslimat, azzani Allah wa iyyakum. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kemuliaan dan petunjuk hidayah kepada kita di dalam kita meneruskan kehidupan kita sebelum kita diambil nyawa oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kelapangan dan nikmat kekuatan. Nikmat kelapangan dan kekuatan, di mana dengan dua nikmat itu dapat kita berkumpul pada hari ini untuk kita sambung semula kelas kita yang tak ada nak habis minggu lepas. Minggu lepas kita dah menegaskan bahawa sesungguhnya kematian seseorang itu bukanlah merupakan kesudahan, tetapi kematian seseorang itu adalah permulaan kepada kehidupan. Bila seseorang itu mati, maka bermulalah kehidupan yang sebenar baginya. Adapun kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersifat sementara. Untuk kita cari bekal supaya kita boleh meneruskan kehidupan yang sebenar di akhirat. Mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan innal akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya akhirat itulah kehidupan.
Lau kanu ya'lamun, jika sekiranya kamu, jika sekiranya mereka mengetahui. Kita telah tegaskan pada minggu lepas bahawa sesungguhnya ada tiga benda, ada tiga noktah penting daripada kematian seseorang. Apabila seseorang itu mati, noktah yang pertama ialah sudah terputus hubungan dia dengan alam dunia ini. Dalam erti kata yang lain, terputus segala amalan dia. Habislah, nak cari bekal tak ada dah. Dah tempoh Allah bagi kepada kita. Kalaulah Allah bagi kepada kita 63 tahun, 63 tahun tu saja. Tak boleh lebih walaupun satu detik. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal seseorang, maka tidak ia dilewatkan dan tidak ia dipercepatkan walaupun satu detik. Yang kedua, apabila noktah yang kedua, apabila seseorang itu mati, maka dia akan berhadapan dengan fitnah kubur. Dan ini adalah keadaan yang sangat-sangat menggerunkan, sangat-sangat menakutkan. Dalam satu hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya, hidna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janazatan. Kami telah menziarahi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu jenazah. Kami ada melawat satu jenazah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha. Wahai manusia, sesungguhnya manusia ini akan diuji di dalam kuburnya. Maknanya apabila kita mati, orang tanam kita masuk dalam kubur. Bila kita masuk dalam kubur, makna kita akan berhadapan dengan ujian. Tubtala fi quburiha, akan diuji di dalam kuburnya. فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه, apabila seseorang manusia ditanam, disemadikan di dalam kuburnya dan saudara-saudaranya, kawan-kawannya meninggalkannya bersendirian di dalam kubur, جاءه ملك fi yadihi mitraqun faaqa'adah, datanglah bila adik-beradik dia, sahabat handai dah pergi, tinggal dia seorang-seorang dalam kubur, tinggal kita lah semua adik-beradik balik bila pakat duduk angan-angan nak balas nanti apa hak kita tinggal segala harta merdak kita yang kita tinggal tu. Kau nunduk teringin hak ni, kau nunduk teringin, kita tinggal seorang-seorang dalam kubur. Ha? Kekasih kita yang duk sayang kita pun tinggal kita. Dia pun tak larat tunggu dah kubur tu. Dia pun balik. Tinggallah kita terkonteng-konteng dalam kubur seorang-seorang. Bila dah kita duduk seorang-seorang dalam kubur tu, kata Nabi SAW, seperti mana yang diceritakan oleh sahabatnya Abi Sa'id Al-Khudri, ja'ahu malakun, maka datanglah seorang malaikat. Marilah malaikat. Kita duduk seorang dalam kubur tu. Anak cucu tak ada dah. Kalau kita duduk di rumah kita ni, kita hampa janganlah pi semua. Tinggallah seorang, tok tak larat ni. Jangan pi semua. Tapi dalam kubur tak ada siapa dia nak menemankan kita. Duduklah seorang-seorang kita dalam kubur.
Ja'ahul malak, maka datanglah kepadanya seorang malaikat. Fi yadihi mitraqun, di mana ada di tangan dia tu pemukul. Siap dah. Bawa siap dah. Nak hantam kita. Fa'aqa'adahu, lalu mendudukkan kita. Asal kita baring. Dengan orang tanam kita duduk kerah. Kemudian Nabi kata fa'aqa'adahu, lalu mendudukkannya. Mana gerak dia. Hei, bangkit. Oh, macam itulah lebih kurang. Bangkit. Tidak apa eh. Lebih kurang macam tu lah. Kalau kita orang gerak sebekit subuh, hei, yang duk kacau aku lah. Tapi hang tak sorok kacau ke, hang kacau ke, hang kena bangkit. Ni malaikat bawa dengan mertun siap dah. Bawa dengan mitraqah. Mitraqah ni mana? Alat untuk memukul. Mitra. Qala. Tak cakap banyak dah. Dia tak tanya, have you taken your breakfast? Dia tak tanya dah menyerok ke tak lagi. Tak dah. Dia tak tanya dah menyerok ke tak lagi. Tak. Kan? Dia tanya apa? Ma taqulu fi hadha ar-rajul? Ha, nak kata apa terhadap lelaki ini? Dia tanya lagu tu ya. Dia tanya ma taqulu? Mada taqulu fi hadha ar-rajul? Ha, nak kata apa terhadap lelaki ini? Dan lelaki yang dimaksudkan itu siapa dia? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana kita ni ahlul bid'ah, duk buat bid'ah banyak, nak jawab lagu mana? Duk buat bid'ah ni mana buat benda yang Nabi tak berkenan. Kita nak jawab Muhammad Rasul Rasulullah ke mana? Pasal kita duk menentang Nabi, kan? Fa in kana mu'minan. Kalaulah yang ditanya itu orang mukmin, asallah an yaj'alana minhum, moga-moga Allah Taala menjadikan kita orang mukmin. Amin. Pakat kata amin. Qala, kalaulah mayat yang ditanya itu ialah mukmin, maka dia akan menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah, dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Kalau orang mukmin, moga-moga kita Allah Taala jadikan mukmin. Fa yaqulu lahu sadaqta. Lalu malaikat ni kata hang betul. Hang betul. Hang kena dah. Hang betul dah tu hang jawab tu. Allahu akbar. Thumma yuftahu lahu baban ila an-nar. Kemudian Allahu akbar, dibukakan kepadanya pintu ke neraka. Buka pintu tunjuk neraka dulu. Amboi puas nak masuk syurga bagi tunjuk neraka dulu. Ni hak yang kata la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh ni. Malaikat ni dia buka pintu ke neraka dulu. Fayaqulu, lalu dia kata hadha kana manziluka law kafarta bi rabbika. Ini adalah tempat yang Allah Taala nak sediakan bagi hang kalau hang kufur kepada Tuhan. Tunjuk dulu tu. Fa idza fa amma idza amanta fa hadha manziluka. Tetapi apabila engkau adalah seorang yang beriman, inilah tempat kamu. Fayuftah lahu baban ilal jannah. Lalu dibukakan baginya pintu ke syurga. Allahu akbar. Mula dia musik dulu. Malaikat ni pun dia musik juga. Dia kata tu, tengok. Tu pintu neraka tu. Kalau hang kafir lah. Tapi oleh kerana hang ni mukmin, okey. Allah Ta'ala buka pintu ke syurga. Allahu Akbar. Fayuridu an yanhadha ilaih. Dia pun nak masuk. Allahu Akbar. Dia pun duduk bergenjak nak masuk. Fayaqulu lahu uskun. Duduk.
Wa yafsah lahu fi qabrihi, lalu dilapangkan baginya kuburnya. Allahumma ja'alna minkum. Ya Allah, jadikanlah kami daripadanya. Nampak tak? Faham tak tu? Maknanya kalau orang tu orang mukmin, bila malaikat mari tanya dia, ha nak kata apa ni lelaki ni, maka orang mukmin tu akan jawab, aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bila dia kata lagu tu, malaikat tadi ni dia mengusik, dia buka pintu neraka. Dia kata, hang tengok tu pintu neraka. Kalau hang kapek masuk situ lah. Tapi oleh kerana hang ni mukmin, tak lah, tak masuk situ lah. Masuk ke syurga. No? Lalu dipelapangkan kubuk dia. Kubuk asal dia sempit, jadi lapang. Kita pergi rumah, teringin nak buat rumah besar. Nah, kan? Kubuk kita takkan nak bagi sempit. Kalau kita berasa nak bagi kubuk kita lapang, cari jalan supaya kubuk kita lapang dengan beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa in kana kafiran. Kalaulah mayat itu mayat orang kafir. Au munafiqan, atau mayat orang munafik. Yaqulu lahu, ada orang tanya dia, ma taqulu fi hadzal rajul, hang nak kata apa terhadap lelaki ni? Fa yaqulu la adri, dia kata aku tak tahu. Aku tak tahu, tersuruh tanya aku tak tahu. Noh, sami'tun nas yaquluna syai'a, adalah aku dengar orang kata dia ni lagu ni lagu ni lagu ni. Ha ni hak jenis suka dengar orang kata ni. Sebab tu kita dalam kehidupan kita, jangan kita duk tengok orang kita tiru, jangan kita duk dengar orang kita tiru. Tapi dak sebaliknya dia. Dalam kehidupan kita, kita kena dalami, kena selidiki, baru kita buat keputusan. Dalam kita nak beramal pun macam tu juga. Kita kena mengaji, kena pasti betul-betul amalan ini Nabi buat, baru kita buat. Kalau tak, tak suruh buat. Sia-sia. Sina kata apa? Sia-sia. Tak terpakai kerja. Tak terpakai kerja. No? Tak terpakai kerja. Allahu Akbar. Jadi kalau mayat orang kafir, dia kata aku tak tahu. Tapi aku dengar lah orang kata sekian-sekian. No? Kena ambil tahu. Kena ambil tahu mula daripada sekarang ni, tuan-tuan dan perempuan, makcik-makcik, pakcik-pakcik, tok wan, tok nek. Ha. Kena ambil tahu. Kalau sebelum ni kita pakai hantam ya semayang, tak boleh dah. Tak boleh. Kena pergi cari siapa-siapa yang kita rasa dia tu pandai. Dia tu orang mengaji. Orang mengaji daripada sumber yang sahih. Kita pergi tanya dia, wey, hang tolonglah aku nak mati esok dah ni. Habak kat aku lagu mana cara nak semayang dengan semayang yang betul macam Nabi semayang. Sebab Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah seperti mana hampa tengok aku semayang. Lagu mana cara hak sepatutnya? Cara lagu mana berakidah yang sebenarnya? Cara mana yang beriman yang sebenarnya? Tolong habak mari. Aku nak mati esok dah ni. Dalam, moga-moga dalam perjalanan kita nak mencari kebenaran itu, kalaulah Allah matikan pun, wahtirah pasal kita telah berusaha untuk mencari kebenaran. Kalau cara kita duk tunggu bakal, aku tak apa dah, pasal kena elok dah. Silap-silap hari bulan. Jumpa lagu ni jenuh kita. Nak lari tak boleh lah, 5 kaki tinggi. Kalau 3 kaki pun lagu umur kita ni pun tak larat merangkak naik. Benar tu pun tak larat langkah mari. Tu. Benar tu pun tak larat langkah mari. Tak larat. Ha. Bukan kita jauh mana pun. Tambahlah hak dalam. Ni dia pun kambuih pula. Lagi tak larat nak pergi lah. Mari malaikat, kita tengok malaikat tu kita tak berasa kecut, tak boleh pergi mana. Kalau orang mukmin, insya-Allah Allah pelihara.
Fayaqulu la daraita wa la talaita wa la tadaita. Hang ngerti pedak, hang mengaji pedak, petunjuk pun hang tak cari. Ah. Kalau kita gamak kita pulas tinggal hang ni tak mengenah, aku suruh mengaji tak mau, aku kata apa hang tak dengar. Ah gitu. Noh, la daraita wa la talaita wa la tadaita. Hang ngerti pun dak, hang mengaji pun dak, hang cari petunjuk pun dak. Tak cari, keduk tunggu. Kan? Summa yaftah lahu baban ila al-jannah. Lalu dibukakan kepadanya pintu ke syurga. Malaikat tayang syurga. Fayaqulu lahu hadha manziluka law amanta bi rabbik. Lalu dikatakan kepadanya, ini adalah tempat kamu jika kamu beriman kepada Tuhan kamu. Fa amma idza kafarta bihi fa inna Allah azza wa jalla abdalaka bihi hadha. Tapi apabila kamu itu orang yang kafir, orang yang kufur, orang yang tak beriman kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala sudah ubah tempat kamu, asalnya syurga itu, Allah Ta'ala dah ubah lah. Memang, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kita berasal daripada mana? Daripada syurga. Kerana kita buat salah sikit ya. Tok Wan kita tu dibuat salah sikit ya, dia makan buah kayu tu. Hak tu ya, silap satu ya, kena hambat keluar daripada syurga. Yang kita nak gagah masuk balik dalam syurga ni, banyak mana dah kesalahan yang kita buat. Sedangkan Nabi Adam, Tok Wan kita, Tok Nek kita tu, satu saja dia buat salah, Allah Ta'ala hambat dia keluar daripada syurga. Yang kita ni, berapa ribu trailer dah kesalahan yang kita dah buat. Nak minta ampun kepada Allah, kita malas. Ada harapan kah kita nak masuk ke syurga Allah? No? Tepuk dada tanya iman kita. Summa yuftah lahu baban ila jannah. Dibukakan pintu ke syurga untuk dia. Fayaqulu hanik. Maka dia kata, inilah tempat hang kalau hang beriman. Tapi dah hang ni, oleh kerana kamu kufur kepada Tuhan kamu, Allah Ta'ala tukar. Fayuftah lahu baban minan nar. Lalu dibukakan baginya pintu ke daripada neraka. Summa yuqmahu qamhatan bil mitraq yusma'uha khuluqullah azza wa jalla kulluhum ghayra thaqalain. Dibukakan baginya pintu ke neraka, lalu dihantam dengan pemukul tadi. Kan dia bawa pemukul tadi, malaikat tadi ni, dihantam dengan pemukul tadi ni, maka hantaman itu didengar oleh semua makhluk Tuhan kecuali dua jenis ya yang tak dengar. Al-Thaqalain. Apa dia? Manusia dan jin. Manusia dan jin yang tak dengar. Kalau kita dengar bahasa tak ada orang seorang nak buat rumah dekat kubur. Rumah saya tu, rumah saya dekat sangat dengan kubur. Jiran kubur. Pakai lari tak duduk dah. Siang malam duduk dengar bunyi. Dengan Allah pakai dak dah. Tak duduk dah di situ. Budak-budak ni pun duduk dekat kubur ni. Bilik dia pun lagi dekat dengan kubur. Pakai dak lah. Tak boleh tidur ustaz. Pasal apa duduk dengar bunyi gong, gong. Bukan kita lekeh-lekeh. Dengan. Faqala ba'd al-qaum ya Rasulullah. Ma ahadun yaqumu alayhi malakun fi yadihi mitraqun illa hila inda zalik. Tak ada seorang pun Rasulullah. Kalau kena hayunan mertun, hayunan pemukul tadi, kecuali lah jahannam wahai Rasulullah. Allah Rasulullah SAW jawab, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah Ta'ala akan menetapkan orang-orang mukmin dengan perkataan yang tetap. Maksudnya kita
kalau cara kita duduk atas dunia ni, kalau kita jenis duduk buat baik, sampai bila-bila kita akan jadi orang baik. Kalau cara duduk tak biasa buat baik, sampai bila-bila pun kita tak akan berasa nak buat baik. Maknanya kalau kita atas dunia ni duduk rajin bercakap benda-benda yang elok, sampai bila-bila pun kita akan bercakap benda-benda yang elok. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman betul-betul dengan Allah, beriman betul-betul dengan hari akhirat, falyaqul khairan, hendaklah dia bercakap benda-benda yang elok, benda-benda yang berguna, benda-benda yang bermanfaat. Au liyasmut, ataupun duk dia. Jangan duk cakap apa. Tilik kepada diri kita, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, tok-tok, tok-wan, tok-wan sekalian. Kita suka bercakap benda hak elok ke benda hak tak elok. Kalau tentang orang, kita suka bercakap hak elok orang ke hak tak elok orang. Fikir sendiri. Fikir sendiri. Kita lebih suka bercakap hak elok orang ke hak tak elok orang. Tapi kebiasaannya manusia, dia tak berkenan sangat bercakap hak elok orang. Kalau orang bercakap hak elok dia, dia berkenan. Kalau orang nak puji dia, dia berkenan. Tapi orang bercakap hal tak elok dia, dia tak berkenan. Tapi dia lebih suka orang puji dia, lebih suka bercakap tak elok orang. Maknanya, jahannam lah nanti. Tunggulah pemukul tu ada di tangan malaikat. La hawla wa la quwata illa billah. Allah Akbar. Mari kita tengok otak kita. Duduk saja ya otak tu. Fitnah kubur ialah ujian berupa pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur kepada si mayat mengenai siapa Tuhannya, apa agamanya, dan apa siapa Nabinya. Bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkannya menjawab pertanyaan tersebut. Dalam satu hadis yang diriwayat daripada Al-Barra bin Azib, dia cerita dalam hadis yang panjang, dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad tentang perjalanan seseorang setelah kematian. Dalam hadis Barra bin Azib tu ada satu cerita yang panjang. Tapi dalam tulisan ni saya tulis ringkas saja. Supaya siapa dia ingat. Seorang mukmin. Dia kata. Seorang mukmin yang akan meninggal dunia disambut ceria oleh malaikat dengan membawa kain kafan dari surga. Kata Barak, Nabi SAW cerita kata, orang mukmin apabila nak mati, malaikat turun mari kat dia bawa dengan kain kafan dan hanut. Hanut tu wangian. Kemudian datang malaikat maut duduk di atas kepalanya, makna di ujung kepala dia, dan memerintahkan roh yang baik untuk keluar dari jasadnya. Hak ni saya sebut cara ringkas ya, kalau ikut dalam hadis tu disebut, maka keluarlah roh itu seperti mengalirnya air. Itu roh orang mukmin. Keluarlah roh itu seperti mengalirnya air daripada sumber dia. Selanjutnya disambut oleh malaikat dan ditempatkan di kain kampan syurga. No? Lalulah keluarlah roh tadi ni. Malaikat tadi dia tak tunggulah roh tu keluar. Terus dia sambat bubuh dalam kain kampan. Kain kampan yang dia bawa daripada syurga tu. Dan diletakkan padanya hanut wangian. Diangkat ke langit. Bawa naik ke langit. Tengah duk kok jalan tu tak sorok kira lah, berselisih dengan malaikat. Malaikat pun duk tanya, roh siapa ni wangi sangat ni? Maka jawablah malaikat yang bawa roh selian sekian sekian si fulan dengan namanya yang elok, yang dipanggil oleh penduduk bumi. Penduduk langit dari kalangan malaikat menyambutnya sampai di langit terakhir bertemu Allah. Ni ringkas. Maknanya sampai langit yang pertama diminta izin. Yustaftah. Diminta izin supaya buka pintu langit.
Lalu bukalah malaikat tu pintu langit. Malaikat tu kata, nyawa siapa dia, roh siapa yang wangi sangat ni. Lalu malaikat yang bawa ni kata, inilah roh si fulan, si fulan, bawa naik. Macam tu lah tiap-tiap kali nak masuk langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampailah langit yang ketujuh. Sampailah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah memerintahkan pada malaikat untuk mencatat kitabnya di dalam, dia mencatatkan di dalam kitab Aliyin, dan dikembalikan rohnya ke barzakh. Dalam hadis itu disebut, lalu Allah Ta'ala perintahkan supaya malaikat yang bawa tadi ni tulis roh dia ni di Aliyin, kemudian hantar balik roh dia tu masuk ke jasad dia. Sebab apa? Sebab nak berhadapan dengan satu situasi, satu keadaan lagi pada soal mungkar nakir di dalam kubur. Ya Allah, lagu tu cerita dia naik pi tu. Ha, naik pi tu ke langit tu. Mayat tu ada di sini. Nak habak kata apa? Cepatnya ya Allah kata, wallahu sari'ul hisab. Allah Ta'ala cepat perkiraan dia tu. Kalau kita duk kira lagu ni, nak orang tina kita pi cari ikan temenu 2 kilo. Rumah kita balik tu ya dengan mata ayak 2 jam baru sampai balik. Tu kita. Ni nak naik pi ke langit sana tu macam mana? Boleh mari pula malaikat nak tanya. Tadi hadis yang mula-mula kita baca, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, orang tanam mayat, dah kan? Lepas pada eloklah kamu ni, pakat lari balik. Bila balik tu, terus soal kubur. Ni cerita roh pula ni, dia naik setakah, setakah, setakah. Dia tanya siap dah. Nak abad kata apa? Cepatnya, hebatnya kuasa Allah Ta'ala tadi ni. Yang kata, wallahu sari'ul hisab. Allah Ta'ala sangat segera, sangat pantas, sangat cepat perhitungannya. Tak suruh fikir lah nak abang kata, kita ni tu tak payah nak lari ke mana, mak long, mak ngah, mak cik, mak lang, mak teh. Oh, tak boleh lari ke mana, Allah Ta'ala dia cepat. Cepat Allah Ta'ala. Dengan? Cepat. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita cepat juga. Allah kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, cepat-cepatlah minta ampun kepada Tuhan kamu. Jangan duk taruh. Kita duk taruh nanti tak kumpul bagi. Bukan duk simpan duit. Simpan dosa ni binasa. Jangan duk taruh. Buat salah ya. Sedak-sedak kata buat salah, minta ampun terus, jangan duk taruh. Tunggulah. Ustaz tu dia cerita, tunggu umur 60 baru malaikat naik nyawa. Hak 3 tahun pun dah mati. Eh, pasal apa dah jadi lu ni? Hak 3 tahun pun mati. Hak baru nak beranak terbit pun mati. Hak tak beranak lagi pun mati. Dah maklum. Oi. Tambahlah kita ni. Batuk. Keh sikit berasa. Dah. Cepat. Cepatnya Allah Ta'ala. Duk juh sikit. Dah. Hantar pi. Allah kata hantar buh nama dia di Aliyin. Mana tempat yang paling tinggi. Kemudian hantar balik masuk dalam jasad dia pasal apa? Dia kata setelah dikembalikan lagi roh itu ke jasadnya, datanglah 2 orang malaikat munkar dan nakir yang akan bertanya kepada sang mayat. Pertanyaan itu adalah, makcik mengapa siap-siap noh? Tu, soalan spot. Tu, aku tak parah kata aku muntung aku mari mengaji hari ni. Pasal apa? Aku dapat tahu lah soalan hak dia nak tanya. Aku tak parah. Lepas lah kuasa aku. Siapa kata lagu tu? Kalau cara malas mayang, tak beriman dengan Allah Ta'ala, boleh hak satu lagi lah. Tu suruh cadang lah. Hak ni, Nabi Habak kata,
apa yang akan berlaku di dalam kubur. Itu sekat tu saja. Kalau mengapai ingat terang mana pun, kalau orang gerak bangkit tidur, marah buka Allah. Oh, jawab tu terus pun tak terpakai seduit juga. Kalau cara hidup kita derhaka kepada Allah, tak boleh jawab. Ingat ayat tadi ni, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan menetapkan bagi kejap elok sebutan percakapan orang mukmin dengan percakapan yang mantap, sebutan yang mantap. Dia dekat nak mati, kalau dia orang beriman, dia akan mudah mengucap la ilaha illallah. Maksud dia, kalau dia jenis orang yang tak beriman, kalau dekat nak mati, mari tok guru besar mana pun hajak dia, dia tak boleh bercakap, na'udzubillah. Dia tak boleh mengucap. Tak boleh. Berdasarkan ayat ni, tak salah. Kalau dia mengapai ingat terang mana pun. Tapi kita ni, kena kesian kat dia lah juga. Kita kena mengajak dia juga. Aku mengaji hari tu ustaz tu kata hang, kalau jenis malas mayang, tak sah duk mari sepah jak dia tak ni, tak sah nak mengajak ambil pi ke dia mati. Dah tak boleh, sebab Nabi suruh kata. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hadir jenazah seorang Yahudi yang rajin duk tolong dia, tapi dia Yahudi, dia orang Yahudi, pemuda Yahudi, dekat nak mati. Nabi pi ziarah, Nabi kata qul la ilaha illallah, kata la la ilaha illallah. Dia tengok pak dia. Ingat tak hadis tu? Dia tengok pak dia, ada khalin tengok pak dia. Pak dia kata apa? Ata' Abil Qasim. Mu ikut Abu Qasim kata. Ikut Muhammad kata. Oh, dia ni jenis berjurus. Jenis bagus. Jenis orang budak bagus. Budak yang rajin, rajin tolong orang. Dia rajin tolong Nabi. Kak, pak dia kata hang, hang ikutlah. Ikut Muhammad kata apa? Abu Qasim. Ikut. Dia pun mengucap. Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas pada dia mengucap, Nabi keluar. Nabi kata alhamdulillah, Allah Ta'ala telah menyelamatkan dia daripada neraka. Nampak? Semayang lagi. Dah lagi yang kita ni semayang lemak-lemak dah. Takut semayang sajalah tok nenek moyang. Oi. Ha, mami. Semayang lemak dah kita ni kebajikan banyak lah tu. Hari ni aku beli cucuk 13 biji. Ha tu, buat kebajikan. Tu, duk berkira tu, kita buat kebajikan tu. Aku baca hayat. Aku mari terpawai penuh dengan cucuk. Tu buat kebajikan tu. Tapi terpakai dak. Kalau cara kita tak betul dengan Tuhan. Ingat tu. Ni Yahudi ni. Hak tadi ni. Mayang dak lagi. Tak semayang lagi. Baru mengucap ya mami. Nabi keluar. Nabi kata apa? Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia daripada neraka. Apa maksud dia? Nabi mohon tak? Nabi tak mohon. Mana dia ni ahli syurga walaupun tak semayang lagi. Bukan duduk di semayang. Ha, lepas ni satu pula kata aku tak mayang. Tak apa kalau lagu ni. Tak lah juga. Oh, eh. Lagu ni jenuh. Jenuh lah lagu ni. Ha, aku tak mayang. Tak apa kata. Garanti ke? Orang hak semayang pun jadi payah. Tak apalah hak tak semayang. Ingat pula hadis Nabi kata. Benda mula-mula yang Allah Ta'ala nak tanya di akhirat nanti apa dia? Semayang. Kalau semayang dia elok, okey. Beres. Kalau semayang dia duk tak ketahuan punca, Allah kata apa? Unzuru li'abdi hallahu min tatawwu'. Tengok, tengok, perhati, tengok ayat malaikat. Kok-koklah ada dia semayang sunat. Adakah dia semayang sunat? Dak. Mari orang qomat. Bagi salam sebelah ya. Lari balik dah. Pasal apa duk kalut tu? Ayam tak makan lagi, itik tak makan lagi. Duk kalut tu. Ha. Jikir tu sorok kira lah kan? Ha, jaga. Siapa Tuhanmu? Apa?
habis hari tidak khidmat semeri pun. Kalau tak memberi. Sedangkan bagi orang kafir tidaklah dia bisa menjawab, tidaklah boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita tak kata aku bukan orang kafir, aku orang Islam. Kita takut nanti kita Islam kulit atau kita bimbang. Macam mana kita takut semayang, kita semayang adat, bukan semayang syarak. Takut kita semayang saja, tapi semayang kita tu tak pakai. Nabi kata, kam min qa'imin habduhu min qiyamihi at-ta'abu wan-nasab. Berapa ramai orang yang bangun malam, yang semayang, tetapi hasil yang dia dapat ialah letih, penatnya. Wa kam min sha'imin habduhu min siyamihi al-ju'u wal-athah. Berapa ramai orang yang puasa, tapi hasilan daripada puasanya hanyalah lapar dan dahaga sahaja. Cakap tu punya. Pasal apa? Dia puasa tapi duk mengumpat ke orang. Dia puasa tapi duk tengok benda-benda haram. Sia-sialah. Nabi kata, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amali bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa-siapa yang tidak meninggalkan bercakap dusta, semang mohong, semang merapu, mengata ke orang, mengumpat ke orang, dengki ke orang, wal amali bihi, dan buat kerja-kerja fasik, buat kerja-kerja jahat, kerja-kerja tak elok, kerja-kerja tak jenis, falaysa lillahi hajatan, Allah Ta'ala tak melihat langsung pada puasa dia. Dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan minuman, Allah tak nilai langsung. Dalam Al-Quran Allah kata, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthur. Di akhirat nanti kami tunjuk kat depa segala amalan yang mereka kerjakan berlama-lama. Ada siap dalam tu beli cucuk badak nampak kenuri di khisik, ada siap. Beli dua-dua tiga keping, ada. Buat ayat TS sedap terbaik di dunia, ada. Tetapi Allah tak berhajat, Allah tak berasa nak bagi, tak tengok, tak pandang, Allah tak nilai. Na'udzubillah. Jangan jadi sampai tahu tu. No? Allah Akbar. Sedangkan bagi orang kafir dia tak boleh jawab. No? Dan dihamparkan neraka baginya, maka hawa panas akan menyeliputi kuburnya, wa na'udzubillah, dan bau busuk akan menyeruk dan kuburnya. Tuan-tuan, Allah kata, ma minkum illa waridha, tak ada siapa daripada kamu melainkan akan lalu situ semua. Allahu Akbar. Dulu kita duk main goli ya mami. Kita tak tahu apa orang bang, kita tak tahu dah. Sedap-sedap lah ni kulit. Kulit kita jadi keremek mok, keremek pot dah. Tua dah. Ni kita lah ni. Tua dah kita ni. Maknanya 2-3 hari kita dah macam mana kubur. Duk berasa sedap lagi. Kalau duk ajak anak je orang kita pinat hari ni. Pasal apa? Ada orang dia bedak. Dua orang cari bedak lagi. Allah Ta'ala nak bakar pipi kita tu. Di akhirat nanti. Duk tabarruj lagi. Duk bersolek tunjuk ke orang lagi. Tak berasa kata kita ni dekat dengan kubur. Sedangkan umur kita tu, hak panjang tu habis lah, tinggal hak. Hak panjang tu habis. Nak pi terang mana? Lah ni, ni saya duk dengar Dr. Mahdek ya, hak yang tua 96 dia kata umur dia. Tuan Mahdek saya apa terkejut tu. Uy, 96 dah. Jangan orang jumpa tu. Orang lagu tuan tu tak sebayang dengan Tuan Mahdek. 96 dah. 96 dah dekat 100 dah. La ilaha illallah. Haa, 96 umat nak saya terkejut. Oi, betul Mahdi, saya benar. Saya duk ingat dia dah jadi puteri kita duk. Kita duk pakai seluar, baju tak pakai dulu ni. Cik-cik tu ni, maknanya kita
Nak pergi mana? Ni cuba periksa tengok dalam kampung ni ada berapa orang ni, aku mok 60 70. Tak ramai dah. Tubuh dekat raya duk cucuh mercun ni. Orang duk kalau derek pi sembahyang kita duk kalau main mercun dengan cucu. Tinggal bukan dia dah. Bukan dia dah. Duk kalau nak pinat duk dah bukan dia lah. Allahuakbar. Disebut dalam hadis Abu Hurairah bahawa setelah menjelaskan keadaan orang beriman sampai menempati tempatnya di syurga, Rasulullah SAW menyebut keadaan orang kafir beserta sakarat yang dialaminya setelah ruhnya dicabut. Ruh yang keluar dari jasad orang kafir baunya busuk sampai para malaikat yang membawanya ke pintu bumi berteriak, alangkah busuknya ruh ini. Kemudian mereka membawa ke langit tetapi tidak dibukakan pintu langit untuknya. Lalu dihuman semula ke bumi berhadapan dengan kesukaran soal kubur sehingga dibukakan untuk mereka lubang ke neraka. Itu cerita orang kafir. Orang kafir, orang munafik, na'udzubillah. Allahu Akbar. Banyak ni. Kalau nak abak ni, saya boleh abak sehari pun saya boleh duduk. Nak abang nak cerita ni, terutama sekali peringatan kepada diri saya lah. Allahu Akbar. Mari dengar. Kalau kita berasa kita hebat, kalau kita berasa kita rajin, mami, aku ni tak apa tu. Aku rajin pergi masjid. Aku ni tak apa aku. Nak-nak kali orang mengajak ni khisik, aku orang mengajicok. Aku ni masuk syurga aku. Aku ni nak mati mudah aku. Dengar, malaikat mari prak cabut lagu tu aku. Tak pasal apa aku. Dengar, mari dengar. Hadis Bukhari yang sahih. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Dan hadis ini adalah hadis sahih yang dicerita oleh bini Nabi sendiri. Nama dia Aisyah Ummul Mukminin. Mana orang yang paling rapat dengan Nabi cerita dekat-dekat Nabi nak mati. Kalau kita berasa kata kita ni orang hebat, aku rajin semayang, pukul 2 aku bangkit dah, semayang sampai subuh, orang lain tak boleh lawan aku, akulah yang terbaik, akan masuk syurga, akan mati muda. Kita tengok Nabi. Sedangkan Nabi kata, ana atqakum lillah, akulah paling bertakwa daripada kamu terhadap Allah. Tapi tengok bagaimana Nabi mati. Riwayat Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dari Aisyah. Aisyah berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rakwah." Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat nak mati, ada dekat dia bekah yak. Ada bekah yak. Umar tak pasti. Umar yang dengar cerita ni daripada Aisyah, dia tak pasti. Dia bukan berjana ke apa, tak pasti dia kata. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan dia ke dalam bekas air tu. Fayamsahu biha wajha. Lalu dia ambil air, dia sapu di muka dia. Wa yaqulu la ilaha illallah. Lalu dia kata, la ilaha illallah, innalil mauti sakarat, sesungguhnya bagi maut itu kesukaran. Rasul dekat nak mati, panas sangat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia demam panas dekat nak mati, dia demam panas. Dia kata, wah, rasa. Dia kata, sakitnya kepalaku. Ya Allah, sakitnya kepalaku. Aisyah yang jadi teman Nabi, dia kata, bal ana wa rasa. Wahai Rasulullah, aku yang sepatutnya berada di tempat kamu merasai sakit kepala yang bersangat tadi. Wah, kita nak rasa kita hebat, dengarkah? Dengan kita semayang tahajud puluh malam, dengan kita buat kebajikan, dengan kita semayang tak tinggal. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernahkah baginda melawan Allah Taala? Tak pernah. Sentiasa dekat dengan Allah Taala, kekasih Allah. Dekat nak mati, celup ayat dalam bekas, sapu muka, dan dia kata,
La ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Sesungguhnya bagi kematian itu ada saat-saat kesukaran. Teman sawayar. Kemudian dia pun patangannya. Lalu dia kata, "Farrafiqil a'la, aku nak berjumpa dengan Tuhan yang Maha Tinggi." Tak murah. Apa maksudnya? Dalam hadis yang lain diceritakan, "Innal 'abda khuyyira." Sesungguhnya aku ini telah diberi pilihan oleh Allah. Nak pilih nak hidup lagi ke ataupun nak pergi jumpa Allah. Lalu Nabi kata apa? Balir rafiq al-a'la. Dia ucapkan perkataan itu hatta qubida wa malat yad. Sehinggalah nyawanya diambil dan tangannya pun jatuh. Pukul muka tadi ni. Dia ambil ya. Sapu di muka. Lalu dia kata, La ilaha illallah. Sesungguhnya bagi kematian itu ada saat kesukaran. Dia pukul muka dia. Kemudian dia kata, Balir rafiqil a'la. Aku nak pergi jumpa Tuhan yang Maha Tinggi. Kemudian diambil nyawanya. Lalu tangannya pun jatuh. Maksud dia mana? Wafatlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tentang fikirlah. Kita semua bekat-bekat fikirlah. Adakah dengan kebajikan yang sangat sedikit bagi kita tu banyak dah tu, nisbah pada Rasul dan para sahabat, nisbah pada mereka, tak ada sangat. Sehingga Nabi SAW kata, kalaulah seseorang daripada kamu infak satu bukit Uhud, tak sama satu cupak yang diinfak oleh orang-orang awal para sahabat, tak sama. Satu bukit Uhud, bukit Teri tu, satu bukit Uhud tu kita sedekah, tak sama satu cupak pun. Bahkan Nabi kata, wala nasifu, walaupun bahkan separuh cupak pun tak sampai. Itu kita nak rasa bangga apa dengan kebajikan yang kita buat. Kalau orang yang betul-betul reti, dia tak akan rasa bangga, bahkan dia tetap merasa sedikit apa yang buat. Dia tetap tak akan berhenti daripada melakukan kebajikan. Tak akan berhenti daripada buat kebajikan. Apatah lagi dalam beristighfar, memohon keampunan daripada Allah. Sudah tentu dia akan terus-menerus memohon keampunan daripada Allah. Sehinggalah dia diambil nyawa oleh Allah. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari kalangan orang yang betul-betul dengar, betul-betul faham, betul-betul beriman dan beramal dengan apa yang kita dengar, yang kita faham, agar kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dapatlah kita mendengar seruan daripada Allah, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma thabbit qulubana ala al-iman. اللهم ثبت قولنا بقول الثابت في الحياة الدنيا اللهم أمتنا بموت الشهداء اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.